thank <laughs> you Oke, uh, bisa kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi tuh Selamat siang, siang. Oke, uh, kita bisa mulai uh, kuliahnya Ini sudah minggu ke berapa mas? Minggu ke 10 ya? 10 oh. ya 10 berarti kita kuliah kurang 6 eh, nah, 5 kali 10 11 12 13 14, 14 6 ya 6 6 sama sekarang 5 masih dikurangi <tuh> masih kurangi eh, uh, kuis dan UAS um, mungkin nanti UAS nya nanti eh, uh, akhir Januari ya minggu ketiga atau minggu keempat Insya Allah ngejar sih kita apa? Uh, penuh Insya Allah enggak ada yang bolong <coughs> Insya Allah libur ya Insya Allah libur hmm. Oke okay, kita mulai cukup bro, 33 orang kita teruskan ini eh uh, bahannya. Oh ya, nanti ada tuh ya. Ada apa namanya? Uh, tugas, saya ikutin persis saja. Biar sama. Kalau nggak sama nanti repot. Uh, ini eh <tuh> uh, pakai referensi pertama bukunya Profesor Sepeno. Eh, uh, problem 3 sama sampai 7 ya eh, uh, dikasih tugas supaya Anda baca bukunya. Bukunya gampang bahasa Indonesia ya. Mestinya ya di kelas diterangkan. Di Kemudian dibaca lagi dan kerjakan tugas. Saya pikir sih uh, asalkan kamu benar-benar benar-benar apa mengerjakan sih harusnya sih nggak masalah ya. Masalah. <tuh> gak masalah. Enggak, nggak enggak, apa, nggak sulit kok kuliahnya. Oke, okay. ini kita review dulu seperti biasa di awal-awal review dari kuliah sebelumnya ini, uh, beberapa macam memori dari yang non-volatile berdasarkan ya apa? berubahnya data kalau volatile itu bisa berubah kalau non volatile bisa berub, uh, tidak bisa berubah ataupun bisa berubah tapi sulit <tuh> kemudian uh, ada static ram, kalau volatile ada static ram, ada dynamic ram, kemudian ada lagi yang berdasarkan waktu waktu update ya, waktu update-nya. Jadi ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Jadi kalau asinkronus itu berdasarkan Nggak, nggak sesuai sama waktu tulis jadi bisa jadi ada sebagian dari uh, memori itu yang kemudian terupdate lebih dulu dibandingkan yang sebenarnya lebih duluan terupdate nanti tergantung daripada refresh ya lalu refresh mungkin ada yang sinkronus kalau yang sinkronus itu mungkin gitu ya ada DDR kalau yang asinkronus ada fast page nah itu detailnya mungkin saya belum membaca, tapi kira-kira begitu bisa dibaca lagi di atau ya di buku hamakar ada nggak ya tapi saya belum sempat baca buku hamakar mengenai asinkronus dan sinkronus saya lebih kalau begitulah udah nih udah dibahas minggu lalu yang volatile uh, static ram itu kalau kita lihat minggu lalu itu dua minggu lalu ya itu banyak komponennya jadi ada enam apa enam transistor kapasitornya ada empat jadi komponennya banyak sedangkan untuk DRAM itu hanya satu transistor sama satu kapasitor jadi <coughs> jomplang jumlah komponennya jomplang jauh lebih banyak di static RAM tentunya dari situ eh, berimbas pada biaya ya biaya Uh, densitasnya menjadi semakin uh, kecil kalau di ram karena dia ininya uh, kecil komponen kecil jadi dia tidak butuh banyak tempat sehingga densitas densitasnya makin tinggi jadi meg, meg, uh, jumlah bit per uh, per sentimeternya itu jauh lebih besar di uh, di ram kemudian ada Uh, periodik ya kalau kita lihat uh, kemarin tuh ada periodik refresh. Kenapa? Karena di situ ada leak Jadi dari kapasitor itu <tuh> nanti ada leak uh, ada uh, current yang kemudian lepas. Nah yang lepasin pun harus diganti. Nah ini refreshnya tiap berapa uh, milisecond atau berapa nanosecond tergantung daripada speknya di uh, diaramnya bisa macam-macam. Lalu eh uh, memori itu bisa dilihat dari input sama output ya. Dari input output. Oh iya ya, waktu minggu lalu itu ada yang saya kelewatan. Sebentar, 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 sebentar. Oke, sebentar. Eh uh, kelas kemarin tuh nanya yang kelas yang satunya. Ini maksudnya apa gitu loh. Nah ini sebenarnya bisa dilihat dari sini, dilihat dari apa namanya? Eh uh, sorry, apa? Ini misalnya dua k delapan ya. Ini uh, kalau kita lihat jabarkan pada pinnya dua k itu berapa sih? Dua k itu berarti kan seribu dua empat kali dua kan? Berarti kalau seribu dua empat itu kan sepuluh bit kemudian tambah duanya itu berarti kan satu uh, bit berarti kita butuh sebelas uh, 11 pin ya untuk address nah, kita lihat di sini addressnya kan dari A0 sampai sepuluh 10 ya berarti itu memang address kemudian uh, output outputnya berapa outputnya adalah uh, 8 bit Nah, tapi dari mana? Nih ya, D, di, di 0 D1. Kita lihat pinnya aja. Jadi ini kemarin tuh mapping mapping input dan output ya. Kalo, jadi kalau misalnya 8 kan berarti kan eh, 8 pin ya. 0, 1, 2, 3, 8 sini. Nah, ini, ini adalah jumlah pinnya. ini tuh yang bisa saya pahami dari ini dari uh, 8 bit ini ya, 8, 8, 8, bit output, 8 bit output. 2K address, eh uh, 8 bit, 8 bit output. Bit outputnya ya dari D0 sampai D7 ini sama, konsisten sama yang yang di sini juga sama. Kalau 8 kan berarti kan uh,

untuk alamatnya address kemudian <coughs> outputnya adalah 8 bit kembali lagi kembali lagi ya d, d nya adalah uh, mana di oh ya. mana dia Ini 1 IO1 sampai 8. Ini enggak, enggak, enggak dari 0 ya. Dari 1 sampai 8. Oke, itu banget kelewatan. Oke, sekarang kita kembali ke sini lagi. Ya, ini ini uh, warnanya merah. ini address ya addressnya kemana enam ya 16 16 enam belas enam belas enam belas apa dua empat delapan enam belas kan enam belas uh, word kemudian uh, di sini di mapping dia tuh uh, masuk ke ke sel yang mana setelah itu nanti dia keluarnya Uh, dari B0 sampai B7 jadi uh, b 1 sampai b 7 uh, apa namanya <tuh> di sini ada circuit untuk nulis sirkuit untuk nulis kemudian uh, ini nulis ini untuk sense untuk apa untuk baca untuk baca uh, sel mana yang dipilih itu bergantung daripada uh, CS-nya ini chip selektornya, chip selektornya. Baca lagi minggu lalu ya, minggu lalu untuk lebih banyak bahannya. Oke, okay. ini contoh lagi uh, 2 mega alamat 2 mega, kemudian outputnya adalah 32 puluh bit di sini uh, apa dengan menggunakan 512 chip ya 512 itu kan berapa? eh uh, 512 itu 10 kan 10 ditambah 59 berarti 19 kan 19. Nah ini 20, uh, 21 address nampak ke 21 mega kan mega kan berarti kan 10 tambah 10 10 bit pertama, 1024 pertama. Kemudian meganya berarti 1024 lagi, 10 lagi, berarti kan 10 10 itu 20, kemudian satu lagi. Nah, satu lagi, satu berarti 21. Nah, ini <coughs> dari eh, uh, apa? Untuk mengalamatkan yang 512 nya kita pakai 19 yang pertama. Kemudian untuk memilih Chip yang mana kita menggunakan dua bit dikodenya. Ini itu itu ya. Ini jadi uh, sebenarnya nggak ada aturan baku tentang bagaimana caranya mengorganisir. Meng yang penting itu adalah alamatnya bisa mengalamatkan berapa. Nanti kemudian outputnya berapa bit. Jadi nanti di dalamnya segala macam itu bisa macam-macam caranya. Gitu. Nah, di sini 19-nya kan nanti kan dia mengarahkan ke ini kan, masukkan ke mana? Ke 512 kilo uh, chip ini kan. dia dia eh uh, chip mana yang aktif. Setelah itu nanti dia keluar eh uh, 8 bit yang uh, pertama, 8 bit yang kedua, 8 bit yang ketiga, 8, -8 bit yang keempat. Seperti itu. Jadi apa eh uh, kombinasi antara uh, 21 bit address dan chip selektornya. Nah ini ada lagi yang cara lain. 1K kali 1 bit. 1K ini berapa 10 bit kan? 10 bit. Nah ini kita bergantung daripada intinya uh, apa? Uh, chipnya, kalau chipnya 30. 32 kan 32 itu berarti kan 5 berarti kita harus untuk memilihnya berarti kita butuh 5 bit berarti kita ambil 5 bit dulu nah itu berapa, ada nah, 32 ini kemudian kita pilih dari 32 bit ini yang yang mana yang kemudian uh, yang akan kita ambil nah ini dengan menggunakan 5 bit kolom address ini nah, nanti keluarnya nanti 1 bit <tuh> Kemudian ada cara, ada yang lain untuk meng mengurangi jumlah pin ya. Untuk mengurangi jumlah pin enggak kalau yang tadi itu kan misalnya kita mau mengakses eh uh, 2 meg, 2 mega, berarti kita butuh 2 kali 2 tambah 10 tambah 10 Butuh 22 eh uh, pin. Coba perlu ya. Nah, ini untuk mengurangi jumlah pinnya Uh, digunakan itu apa addressing yang multiplex jadi apa uh, kita nggak perlu menggunakan uh, banyak banyak pin separuhnya aja jadi dari 9 yang pertama itu masuk ke row kemudian uh, yang berikutnya masuk ke kolom seperti ini Jadi dia uh, apa jub, uh, pinnya itu gantian, pinnya gantian. Uh, 96 pertama masuk row, kemudian berapa? 12 ya, 12 yang berikutnya masuk ke kolom. <tuh> Oke, okay, itu uh, mengenai apa uh, memori. berikutnya kita bahas tentang memori hierarki, ini banyak yang sudah paham ya kalau kita misalnya kita apa, bilang berapa besar, berapa besar sih case-nya nah ini ngomong seperti itu ya jadi kalau uh, case itu ada macam-macam, ada yang uh, di dalam prosesornya kayak level 1 kemudian ada yang mungkin di luar, kalau dulu ada di luar ya, ini cerita yang lama, yang kalau yang baru sudah di dalam, level 2 ada di dalam. Kalau dulu tuh uh, secondary case tuh ada di motherboard, tapi sekarang sampai level 3 itu sudah masuk di dalam prosesor. Jadi uh, ada dua atau tiga level case, level 1, level 2. Kemudian ada memori dan kemudian uh, paling bawah itu adalah magnetic disk. Nah ini uh, apa? Makin ke bawah kita lihat ukurannya makin besar ya. Kalau misalnya register tuh kan kalau x86 kan ada ax, bx, cx, dx itu kan ukurannya per word. Ada yang uh, byte, al, AAX 16 bit, EAX 32 bit, dan seterusnya ada 64 bit Tapi jumlahnya gak banyak, paling hanya berapa belas gitu Hanya berapa belas register, sangat kecil Kemudian uh, primary key case ini ya nggak besar-besar sekali 16 kilo, 32 kilo gitu Ya agak besar kalau sekarang ini secondary cache pun juga sekitar 2 mega, 4 mega sampai 6 mega. Lalu level 3 itu ada yang sampai 64 mega atau 16 mega. Nah, yang yang mulai besar tuh di main memory ya. Main memory mungkin besar. Kalau <tuh> untuk sekarang 4, 8, 16 GB sudah biasa. Jadi jomplang ya. Dari berapa puluh mega sampai uh, giga itu ininya jomplang kemudian uh, masuk ke hard disk itu juga jomplang karena hard disk sudah mulai masuk ke tera ya satu tera minimal sekarang 512 mega lah tapi sudah jarang sekarang umumnya komputer umum baru ya satu tera jadi uh, sangat jomplang sekarang teknologi yang baru ada diantara nih ya, antara SSD dan ini ada apa SSD ya SSD uh, 128 MB 512 mega, MB <tuh> sudah mulai banyak yang satu TB. Ini uh, harganya sudah mulai uh, melandai uh, walaupun tidak semurah hard disk tapi sudah mulai melandai uh, harus harus belilah kalau mahasiswa informatika ya. Kalau apa? Untuk coding atau untuk Windows 10 jelas uh, butuh yang lebih cepat daripada sekedar hard disk <tuh> kemudian ke atas uh, ini uh, makin cepat ya Kalau tadi ke bawah makin besar kalau ke atas ini makin cepat kemudian se se ikut juga membesar itu adalah cost per bitnya kalau di atas ini kan 16 kilo 32 kilo ini harganya jauh lebih besar daripada main memori main, main memori, jadi uh, cost per bitnya jauh lebih besar <tuh> yeah. oke, okay. case itu uh, memang ini ya, memang dibutuhkan untuk menjembatani Uh, lambatnya memori terhad, terhadap prosesor, jadi dia tidak mempercepat akses ke memori, tapi sebenarnya dia itu membuat akses ke memori seolah-olah lebih cepat daripada yang seharusnya. Nah ini konsep ini bisa jalan karena ada prinsip yang namanya uh, local, locality of reference. Jadi uh, referensi itu sifatnya uh, apa namanya berdekatan. Jadi ada akses yang berpola, yang berdekatan, yang atau bisa jadi uh, secara tempat berdekatan, secara waktu juga dia berdekatan. Jadi kalau misalnya dia sudah diakses sekarang, maka kalau memang dia akan diakses lagi di masa mendatang, maka dia akan segera diakses gitu. Jadi locality itu ada dua macam, ada spasial, ada ada uh, ada tempatnya lo uh, tempatkan berdekatan, ada lagi waktunya, jadi uh, konsepnya LRU u ya so, waktunya, jadi kalau memang dia akan diakses lagi, maka dia akan diakses dalam waktu yang dekat, nah seperti itu. <tuh> uh, ini gambar daripada case uh, makin ke kiri makin cepat Kemudian ini ada single case ya, jadi ada CPU case dan memory. Kemudian ada yang clear level case dari CPU register ke uh, level 1, level 2, level 3, tapi konsepnya sama ya. Kemudian sekarang kita ingin mempelajari sebenarnya gimana cara kerja daripada case, kalau secara fisikal itu memori itu seperti ini. Jadi kalau memori itu adalah array ya, adalah... Uh, diakses by word dari 0 sampai uh, 2 pangkat min 2 pangkat n min 1 jadi uh, dari 0 sampai 2 pangkat n min 1 uh, sebesar uh, word wordnya jadi setiap word itu uh, berapa lengnya <tuh> kemudian uh, untuk memper mempermudah apa Case Itu biasanya Memori itu dibagi berdasarkan blok Jadi Satu ini Satu ini itu ada satu blok Nah ini nanti Apa kalau, kalau dikaitkan pada Apa Namanya apa uh, Direct ya Direct association, direct mapping, nah, nanti berkaitan sama ini. Jadi, uh, ada korelasi antara blognya memori dengan satu word di case. Apakah dia direct? Apakah dia itu asosiatif? Apakah dia set? Tapi ini konsep blok ini, itu nanti dipakai di mana-mana ya. Jadi, uh, blok ini diwakili oleh satu blok satu blok satu word di dalam case jadi case itu kan nggak besar jadi uh, satu ini uh, bisa mewakili ini nanti atau ini bisa mewakili ini tergantung daripada uh, manajemennya apakah dia direct apakah dia asosiatif apakah dia set mapping daripada uh, apa Word di case dan block di uh, memori itu tergantung daripada manajemennya. Cara nah, kerjanya, ketika cpu mau minta data di memori, dia cek dulu apakah dia ada di dalam case. Kalau misalnya ada di dalam case, maka langsung dikeluarkan dari case itu cepat ya. Kalau misalnya tidak ada, maka dia akan uh, minta blocknya dari Memori kemudian disimpan ke case, jadi uh, diupdate dulu ya. Case-nya diupdate dulu, supaya tidak ada uh, perbedaan antara isi di case dan isi di memori. Setelah itu, baru dari case dipindah ke register ke CPU, kemudian uh, uh, case akan merubah tag-nya. Jadi, untuk menandai blok yang mana yang kemudian disimpan di dalam case jadi apakah blok yang ini apakah blok yang ini nah ini disimpan dalam tag-nya ini tag ini menyimpan ini blok yang nomor berapa kemudian uh, uh, blok yang ini informasi yang kedua ini itu menyimpan uh, word yang mana Word yang mana yang di dalam Di dalam blok tersebut Itu word yang mana itu disimpan pada bagian yang kedua Oke Nah ini ya Ini uh, Flowchart nya mulai dari dia menerima address RA dari CPU. Kalau misalnya di case ada di eh bloknya ada di case, maka langsung dari case kirim ke CPU. SAI Kalau misalnya tidak ada, maka akses ke eh, CPU ditaruh di dalam case kemudian secara berbarengan uh, eh sorry load ke dalam case berbarengan kemudian ditaruh ke CPU ya oh ini sesi ini apa uh, memapping ya memapping uh, case line ke memory block nah setelah setelah ada ada ini setelah ada setelah dikaitkan antara case sama memori baru kemudian di fetch Device-nya ditaruh dalam uh, memori ke East Line, kemudian berbarengan dituliskan juga ke CPU. Ya. Nah, ini memang akses, C tapi uh, juga ada di sini ya. Tapi nunggu dulu, dia nunggu, nunggu sampai ada. Kom apa perintah dari kontrol nah, dia cek dulu ke sini kalau misalnya sudah ada ya langsung ya dari sini ke sini kalau misalnya tidak ada maka di kontrol maka ini segera masuk set akses uh, alamat minta setelah itu uh, ininya masuk ke sini set atau mungkin perbandingan sih langsung apa setelah itu ininya masuk ke case perbandingan juga masuk ke prosesor itu cara kerjanya kalau kita lihat sebetulnya flowchartnya kurang lebih seperti ini ini uh, ukuran daripada case dari tahun 68 sampai 2004 ini apa model lama ya kalau yang model yang baru sudah jauh lebih besar dari ini tapi ini menggambarkan kompar perbandingan antara level 1 case level 2 sama level 3 ini apa ininya jomplang ya kalau kita lihat pada Intel aja Intel yang lengkap tuh titanium ya ini level 3 nya ada 6 mega level 2 nya 256 level 1 nya 32 nah ini Level 1 dari tahun 93 sampai 2002 sampai 10 tahun, ya nggak beda banyak ya, hanya naik 4 kali ya, masih kilo-kiloan. Sedangkan uh, ininya, level 2 kis juga nggak banyak perbedaannya. malah besaran yang dulu ya, besaran yang dulu. Tapi di sini uh, dibantu oleh adanya level 3 kis. Tapi kalau kita lihat pada high-end komputer, seperti uh, apa ibm segala macam second, second level case-nya lebih besar daripada second level case-nya intel ini memang apa uh, high end ya high end server pada zamannya oke okay. uh, faktor-faktor yang membedakan desain daripada case pertama adalah size-nya nah, size ini bisa dilihat dari apa uh, ukuran case-nya, jadi ukuran case itu nanti menentukan seberapa besar sih uh, tag-nya ya tag yang dibutuhkan, kemudian seberapa besar world yang dibutuhkan itu uh, size-nya kemudian uh, dari mapping-nya juga, mapping-nya apakah ini di uh, powerpoint ada tiga macam, ada yang direct mapping, ada yang asosiatif, ada yang set itu bergantung daripada kompleksitas uh, logik yang ingin dipasang kemudian replacement algorithm karena memang ukurannya kecil kan ukurannya kecil, ya 256, lima enam 8, uh, segala uh, kecil ukurannya jadi nggak mungkin kan kita bisa menyimpan seluruh memori yang sudah ukurannya berpuluh-puluh mega itu ke dalam level 2 case kan tidak bisa di satu-satu jadi harus misalnya uh, level 2 case-nya sudah penuh atau level 1 case-nya sudah penuh itu kan harus kemudian diganti. Nah, replacement algorithm ini kemudian memilih yang mana yang kemudian eh, uh, apa layak untuk diganti, baik di level 1 maupun di level 2 case, itu diganti uh, oleh data baru. Itu adalah replacement algorithm. Kemudian, eh, uh, red right policy. Red right policy itu ada dua macam yang uh, dibahas. Ada red right ada, ada uh, red right back. Masing-masing ada plus minusnya, Kemudian ukuran daripada bloknya, tiga kita bahas ya. Oke, langsung bahas pada mapping, ada tiga macam tadi. Oke, yang pertama ini, kalau dari mapping itu sebenarnya ini, apa? langsung aja, jadi untuk satu blok itu, itu uh, memiliki satu-satu tertentu. Jadi uh, blok pertama masuk ke slot pertama, blok kedua masuk ke slot kedua. Seperti itu. Nah ini, nanti eh, apa tinggal kemudian ngatur bagaimana pengalamatan daripada memorinya jadi ada W ada S ada R nah nanti seperti ini kayak gini ya sorry jadi eh, S itu eh, W itu adalah jumlah wordnya berapa jumlah wordnya berapa nanti eh, S itu adalah bloknya, misalnya kita misalnya berapa ini ada berapa? Ada 16 ya 16 bit worth-nya e, 4, berarti nanti sisanya berapa? Sisanya adalah e, 11 eh 12 nanti e, bloknya, kita ingin mengakses bloknya berapa berapa banyak data yang ada di dalam bloknya, nah setelah itu nanti sisanya kita taruh di tag nah ini ya jadi S min R itu adalah tag, kemudian R itu adalah slotnya, ya. Nanti ada dua contoh, kemudian di buku juga ada, bisa dibaca lagi. R, R itu adalah uh, case line nya, itu R, kemudian SR R itu adalah tagnya. Nah ini R itu itu uh, apa? Uh, setelah dikurangi dengan wordnya ya. Jadi, uh, jumlah address dikurangi wordnya dulu. Berapa? Setelah itu, diambil untuk R Nah, sisanya itu diambil untuk uh, tag. Kalau kita lihat dari paragraf ini, ya. Hmm. Ini contohnya, ini enggak jelas detailnya. Tapi, kalau nggak salah, ini ya. Ini kan 127, 127 berapa? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, itu 7 kan? Nah ini kalau kita lihat dari warnanya, ini sama ya. Berarti jumlah bloknya adalah 127. Kemudian uh, setelah dikurangi oleh uh, worth-nya, ini kan berapa? Ini 16, 16 kurangi 4, Uh, 12, 12 kurangi 7, nah sisanya baru menjadi tag 7 nya apa? 7 nya dari 127 ya ini jumlah, jumlah, jumlah sel di dalam uh, bloknya 127 berarti kita harus menggunakan 7 bit nah sisanya baru kemudian uh, menjadi tag nah tag ini itu adalah jumlah case lainnya jadi eh uh, dua pangkat lima itu berapa? Dua empat delapan enam tiga dua. Berarti ada tiga puluh dua case di sini. Tiga puluh dua case di sini. Oke. Okay. eh uh, direct mapping. Oke, okay, ini kita punya case-nya 64 byte. Kemudian case block-nya 4 byte. Uh, kita uh, membagi 16 uh, 64 bit itu dibagi 4 byte jadi 16 kemudian uh, mememory nomor 12 seperti ini ya yeah ini ada 16 ada 64 byte kemudian satu blok ini kita uh, simpan 4 byte berarti satu ini korelasi dengan ini ya ini korelasi di sini jangan jelas dulu bingung seperti ini uh, ini 001 ya ini gambar di pinggir enggak Ini eh uh, misalnya kita punya alat 01 01, nah, 01 itu itu adalah ini. Ini. 0 Jadi ini adalah apa namanya? eh uh, blok yang kedua, kemudian eh uh, byte yang ke 2. Ini byte yang ini, ini byte yang ke sini. Nah, ini adalah uh, byte yang ke-1. Sini, ya. Jadi misalnya hanya ini aja, apa? Hanya apa? Bacanya aja. Nah, ini kalau drag mapping, maka uh, blok 0, blok 0 itu uh, dimappingkan di blok 0 di case, kemudian blok 1 dimampingkan ke blok satu di case nah seperti ini jadi satu-satu nah ini uh, ini untuk ini ya untuk yang blok yang pertama sampai 15 nah blok yang kedua yang 16 ini ini juga di, dimampingkan di blok 0 jadi blok, blok 0 di case ini itu bisa isinya blok 0 sama blok 16 blok 32 dan seterusnya. Nah, ya. Ini juga uh, jadi kandidat yang bisa mengisi di, di sini itu adalah blok 0, blok 16, 32 dan seterusnya. Nah, ini 132. 132 itu ya penghitungnya. 132 mod ya. Uh, Mod 16 nah, di, Dia adalah 4 kan Berarti uh, Karena di 4 bit Berarti bagi 4 Berarti dia di, ada di yang blok pertama Seperti itu cara hitungnya 200 gimana 200, 200 Mod 16 8 bagi 4 ya Berarti dia ada di blok yang kedua Seperti itu jadi setiap ini ini uh, kandidat untuk bisa masuk blok ke-2, blok ke satu, blok ke nol dari case. Jadi itu fix ya. Jadi tidak bisa di blok satu di blok nol case ini itu lebih dari satu blok nol. Tidak bisa. Jadi hanya ada satu kandidatnya ini nol enam belas tiga dua dan seterusnya. Itu direct mapping. Ini itunya cara kerjanya. Kemudian uh, kan apa namanya kan? Jadi misalnya kita menyimpan blok nol uh, di sini. Nah tag nya ini itu menunjukkan ini uh, blok yang berapa? Di sini dibilang ini adalah ini kan uh, blok yang pertama kan? Maka dia bilang ini adalah blok yang pertama. Nah ini informasi nyimpan itu. menyimpan ini adalah eh uh, blok nol dari partisi pertama. Jadi kan blok nol. Ini kan yang ini kan pasti kan blok nol. Tapi blok nol yang sebelah mana? Blok nol yang nomor nol. Nah, tadi ini, ini kan eh uh, satu kan. Jadi dia blog uh, blok nom, apa uh, yang berikutnya ini kan eh, 16 blok yang berikutnya, berarti dia dari 0 berubah jadi 1. Tapi tetap dia 0, karena 0, kemudian eh, 16 kan? 0 16. Nah ini yang ke berapa tuh? Yang ke 3 ya. c tiga tiga oke yang kedua nih nol yang ketiga berarti berarti eh uh, ya yang yang kedua ya mesti ya yang ketiga ini satu ya tiga masuk sini dia, dia, merubah di sini merubah yang ini dikasih nah ini yang keempat karena dia mulai dari nol ya dan seterusnya oke sampai sini mau nanya jadi e, sederhana ya jadi apa setiap bloknya itu hanya bisa diwakili oleh satu aja jadi blok nol yang bisa ngisi hanya blok 0, 16, 32, dan seterusnya. Kalau blok 1 di sini, yang bisa ngisi hanya nomor 1, 17, Uh, tiga tiga dan seterusnya. Sampai sini namanya Pak Yuk uh, mengenai angka yang di atas itu yang kayak nol 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 terus ada empat angka nol merah itu maksudnya referensinya kemana? Hmm. nah itu dia si 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 si. Hmm. Mungkin itu mereferensi ini, Mas. Ya, Iya nolnya kok banyak, iya, sebentar sebentar sebentar. Mungkin dia mau kalau misalnya itu dia mau akses byte ya, mau akses byte itu bisa memilih uh, byte yang keberapa, mungkin ya byte yang keberapa, byte yang keberapa di dalam itunya, di dalam di dalam bloknya. Kalau wordnya itu 248 empat 16 kalau wordnya itu dua ini enggak informasinya nggak jelas ya eh sorry ini 4, 512 byte ya berarti ini, ini, adalah satu byte kan berarti ini 4 byte ya 4 byte kalau dibilang ini ini kan 4 ya 4 bit itu 32 bit enggak tahu saya ini kebanyakan ya harusnya kalau hanya dia merefer me jumlah jumlah uh, bat yang keberapa di sini dia hanya hanya butuh dua, dua digit ya mestinya ya mestinya hanya butuh dua saya nggak paham ini mengapa kok ada empat? saya nggak paham mestinya dia hanya butuh dua jadi misal dia mau merefer uh, uh, ini kan ya? ini kan dia hanya butuh dua kan wordnya dua karena di sini kan hanya empat satu wordnya kan empat byte berarti dia hanya butuh butuh dua bit untuk mengakses eh, uh, byte di dalam word kemudian bloknya berapa empat kenapa karena dia butuh 16 ya butuh 16 eh, uh, ini kan ada blok yang berapa bit ini mundar mandir kadang-kadang mikir bit kadang, kadang mikir, mikir desimal nah itu kayak tadi ya dua delapan nggak lancar ya, ngitungnya itu ya nah, ini misalnya dirubah ini, ini yang sama dia yang dirubah nah kemudian length of bitnya 8 byte kalau yang kemarin ini kan kita memappingnya kita butuh 2 bit kalau 8 berarti kita butuh berapa itu tiga bener ya dua ya. dua empat dua empat. tujuh aja ya tujuh bat ya berarti worthnya masa delapan ya nol satu dua empat masa cukup dua oh, cukup ya cukup ya ya kan ada dua ada empat ada satu Wah, berarti tujuh benar butuh tiga bit jadi wordnya benar uh, word ini menunjukkan apa namanya ini bit yang keberapa kemudian blok ini uh, apa menunjukkan uh, Block blok yang word yang keberapa ya jadi sini nanti ada ada 8 byte yang pertama masuk blok 1, 8 bit yang kedua masuk blok yang kedua. Ya kita hanya perlu 3 blok. Kemudian tag-nya tetap sama. Tag-nya tetap sama karena uh, dari 9 itu dikurangi 3, 6. Nah, 6 ini kita ambil bloknya butuh berapa bit? 3, sisanya masuk tag. Oke. Okay. Kita lihat penjelasan. Oh, enggak dijelaskan lagi ya? ya sudah. Ini contoh yang kedua, yang ketiga. eh uh, case 64 KB, case block 4 bit, uh, main memori 16. Kita uh, pertama bloknya nih ya. Kita bloknya ini 4, 4 byte, Berarti untuk memapping 4 byte itu kita perlu 2 bit. Sudah ya. Ini diambil 2 bit. Setelah itu <tuh> kita butuh uh, memapping block. Nah, disitu diputuskan untuk uh, butuh 2 pangkat 14. 2 14 berarti kita ambil 14-nya di sini R. Kemudian sisanya 24 kurangi 2 kurangi 14 kita jadikan tag ya, ya tag. ini lah ya, jadi address 24 bit kemudian 2 bit untuk identify uh, byte dalam word uh, 1 blok 4 byte berarti kita butuh 2 bit 0 0 0 ya 4 4 2 bit. Kemudian jadi 24 kurangi 2 22, 22 ini dikurangi 14. Karena 14 dipakai pakai untuk uh, line, line case, kemudian sisanya untuk tag sebanyak 8. Hmm. Untuk melihat melihat apakah data itu ada di case, kita tinggal melihat tag-nya aja. Nah, tag ini eh kalau dia dia menunjuk menunjuk apa tag nya tuh menunjuk hmm, line yang mana ya line yang mana eh, blok yang mana yang sedang ada di dalam case tetap bloknya tetap ya blok 0, 1, 2, 3 tinggal kemudian eh, blok apakah dia blok yang pertama kedua apa eh, bagian yang pertama bagian kedua jangan ngomong blok lagi bingung hmm. Nah, ya. Oke, berikutnya adalah associative mapping. Kalau yang tadi itu direct mapping itu kan lemahnya adalah uh, apa namanya? eh uh, apa? satu slot di dalam case itu hanya bisa diisi oleh uh, sesuai bloknya. Kalau menjadi blok uh, blok 0, blok 16, blok 32 dan seterusnya. Jadi uh, sangat terbatas. Nah, ini padahal kan seringkali apa seringkali itu kan nggak seperti itu seringkali kan dia uh, tidak bisa dibagi berdasarkan bloknya jadi apa bisa mengumpul dalam satu bagian aja nah ini untuk bisa menyelesaikan masalah itu maka kita perlu mapping yang kemudian uh, setiap case lain itu bisa diisi oleh setiap bagian dalam case jadi satu, satu blok main case itu bisa masuk dimanapun, jadi nggak di-direct ngapain ke satu blok tertentu, satu lantai tertentu, tapi bisa masuk di mana-mana. Nah, karena dia model seperti itu, berarti kita tidak perlu menyimpan informasi, informasi bloknya. Jadi, kita tinggal itu ditaruh dalam tag dan wordnya nya aja. Nah, di mana sih itu eh, tag-nya bisa mengidentifikasi. Uh, unique memory block. Jadi blok yang beberapa itu sudah langsung dilihat di sana, kemudian wordnya nanti masih menunjuk ke byte yang nomor berapa ya. Nah permasalahannya adalah karena dia cara kerja seperti itu, karena uh, bisa nggak beraturan ya, itu uh, mahal. Karena setiap tag itu harus diuji satu persatu apakah Uh, mengandung alamat yang sedang ingin diakses oleh CPU. Jadi, kalau misalnya meng mengakses alamat tertentu, dicek semua tag-nya. Apakah uh, itu ada? Kalau ada, berarti dia hit. Kalau dia nggak ada, berarti dia nggak hit. Berarti dia miss. Nah, ini pengecekan ini jadi mahal ya. Jadi, itu uh, apa? Start off ya. Kalau yang tadi itu uh, aksesnya cepat, tapi ya itu mahal kalau yang ini cepat tapi apa case uh, nya lebih ef ef efisien pemakainya tapi ya uh, apa aksesnya pencariannya sulit seperti ini jadi tag ini uh, worth ini menyimpan byte nomor berapa kemudian tag ini ya langsung menyimpan ini blok yang berapa jadi dari dari blok 0 sampai 4095 itu 1024 itu kan 10 ya, berarti kalau 2 itu 4, berarti 4 uh, 2 tambah 10 ya, berarti uh, untuk memapping 0 sampai 4096 ini kita hanya butuh 12 bit aja. Kemudian 4 ini untuk uh, kita merefer pada byte yang keberapa di dalam bloknya. <tuh> Jadi misalnya kita mencari uh, blok 4096 misalnya, 4095 misalnya, uh, kita cari di sini apakah ada tag dalam case ini yang isinya adalah 4095. Kalau ada berarti kita ambil dari case, kalau tidak ada berarti kita ambil dari memori. Nah gitu caranya. <tuh> Saya sendiri, ya. Oke, okay. uh, ada contoh lagi. Case-nya adalah 64. yes. Ya. Uh, apa? Case -nya 64. 64. 64. 64. case 64. 64. 64 byte, kemudian uh, satu bloknya adalah 4 byte, satu wordnya adalah 4 byte. Case nya untuk ini kita butuh huh? apa? Ini. Oh mati, mati. Oh ya? yeah. okay. oh sorry 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 sorry. Oh mati sendiri. Sorry sorry. sudah? Sudah? Oke 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 sorry sorry. Uh, saya ulang lagi ini hanya masalah itu ya baca-baca sendiri aja oke okay. sekarang contoh yang lain itu case-nya 64 byte kemudian uh, setiap bloknya ada 4 byte, berarti disitu kita butuh kayak tadi ya, kita butuh 2 bit kemudian alamatnya adalah 9 bit address ya mau jadi lah. oke ya, pada saya ngomong salah nanti kita bahas aja dulu sini Maaf Pak sebelumnya. Suaranya ke admin mungkin Pak. Sorry, sorry. Sudah? Saya ulangi ya. Untung nggak musik. Iya Pak, sudah. Sudah. Nah ini ya. Ini um, satu word 4 bit ya. 4 bit berarti kita hanya butuh 2 bit untuk Uh, menyimpan informasi uh, byte dalam word. Oke, okay. kemudian ini menunjukkan uh, blok yang ke berapa. Ini kan kalau di sini kan berarti dia blok nol ya. betul benar, ini blok nol. Kemudian satu uh, nol, ini byte yang ke berapa? Byte nol, satu, dua. Benar kan? Kedua. Kemudian ini apa ini satu satu ini berapa dua empat delapan 15 ya. Ini, ini blok 15. Nanti mau sini. Kemudian kita mem mem memasuk ini, memasukkan ini ke sini. Ini eh, 001. Ini yang yang 01 ini berarti ini. Kemudian ini blok yang ke 000 kita taruh sini ini berapa 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, benar ya jadi eh, apa ya informasi bloknya kita taruh di tag nggak sama nggak 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 seperti apa namanya direct ya di sini apa bloknya langsung masuk ke dalam tag pindah lagi Misalnya kita pindah ke apa? Uh, yang kedua di blok yang ke-15. Kan uh, ingat ya bahwa setiap blok itu bisa masuk ke dalam case ya. Berarti kita harus bisa memapping tag ini semua nomor blok yang ada di sini. Di sini pilihan bloknya ada berapa? Ada 127 kan? 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nah, berarti kita butuh 7. Nah, benar kan? Di sini kita butuh uh, 7, uh, bit ya. Karena kita harus bisa menyimpan semua uh, informasi nomor blok di dalam tag-nya. Sama ya. 132. 1. 3, 332 binary ketabinkan nih ya 100. Oh. Sorry, 33. 33. Eh, uh, sst sst sst. Oh, ngamoh. Oh, sorry, desimal dulu. 33 bin 101084 ya. Oke. Benar ya? Gitu cara kerja ya. Saya nggak lancar konversi dari desimal ke karena bukan komputer. Oke, 508, 5 eh ini 127. So itu jelas ya. Semuanya full ya, 127. Oke. Di sini Uh, apa namanya? Uh, apa? Kita hanya perlu eh uh, 2 bit aduh, 2 bit untuk mapping byte. Kemudian untuk kayaknya kita butuh 7 bit. Karena kita butuh 128 Kita butuh 2 kita ingin memapping byte nya ya Oke jelas ya Ini Kok Lain lagi Kok ada tiba-tiba 22 bit Dari mana nih Oke, kalau misalnya kita punya 32 bit ya, 32 data block, maka kita simpan 22 bit. Hmm, dan tahu saya ini. Oke, ini mungkin kelewatan ini, data yang lama. Oke, saya teruskan set associative mapping ya, jadi kombinasi antara apa, direct sama associative ya, nah di sini kita untuk mempercepat pencarian nah ini asosiatifnya dibatasi jadi di sini misalnya untuk dua set asosiatif mapping kita apa e hanya dua line per set jadi nggak kemudian satu blok bisa mengakses semua itu tidak bisa, jadi di, dibatasi. Jadi mencarinya bisa lebih cepat. Contoh seperti ini ya, kayak gini. Jadi untuk akses ke set 0, set 0 ini itu bisa blok 0 atau oh, jadi yang hijau-hijau yang hijau-hijau ini bisa masuk di set 0. Kemudian yang kuning ini, itu bisa uh, masuk. Ini. Jadi uh, bukan satu-satu ya. Jadi bukan satu blok, satu case line, tapi satu blok bisa masuk ke salah satu daripada set ini. Jadi kansnya lebih besar ya, kansnya lebih besar. Itu aja. Jadi ini kombinasi antara direct mapping sama asosiasi di dalam ini uh, ya bisa ini bisa bisa lebih dari satu ya bisa lebih ini yang two ways nih two way dia pencarian bisa lebih cepat kemudian uh, apa eh uh, word nya dua mungkin kalau dia perlu apa, satu, uh, perlu empat byte dalam satu word kemudian di dalam setnya butuh 3, 2, 4. Hmm, karena ada 7, ada 3, ada, ada 7 set ya di dalam case, 4 tidak butuh uh, 2, 4, 8, butuh 3 bad. ya, sorry butuh 3 bad untuk masuk di set yang mana. Kemudian, tag-nya ada 4 dua empat delapan enam belas dua empat delapan empat delapan enam belas ya ada enam belas enam belas karena di sini ada enam belas blok ya ada enam belas blok cara hitungnya beda nih ya yang tadi hmm. dah itu ya oke nanti kita bahas lagi di depan di dibilang lagi kemudian uh, kita masuk ke yang berikutnya kalau tadi adalah mapping mapping daripada case-nya dan berikutnya adalah uh, repassment algorithm ini repassment ini karena apa namanya gak mungkin kan kita bisa menyimpan semua um memori dalam case ya, berarti harus ada yang di, dikeluarkan. Ini kalau misalnya untuk direct mapping, nggak ada replacement policy kan, karena ada, hanya ada satu mapping. Jadi kalau misalnya, eh, apa, di-load di -load aja, langsung jadi, karena setiap blok hanya satu line, jadi nggak ada pilihan. Kalau ada di-access, ya berarti, dan tidak ada di case, berarti yang lama diganti sama yang baru. Nah, jadi nggak ada pilihan. Kemudian untuk asosiatif dan set asosiatif itu ada beberapa algoritma yang bisa digunakan. sama ada LRU. Jadi kalau LR itu yang order block yang tidak di yang sudah diakses yang tidak diakses paling lama yang kemudian dipakai. Jadi misalnya satu satu satu, satu dua nah, maka apa satu yang pertama itu kan sudah dipakai, nggak dipakai sudah lama ya, maka itu bisa diganti oleh yang dua. Ya, eh, satu, satu, dua, gantung dari case nggak bisa sih, nggak bisa sih, nggak bisa pakai itu karena harus dilihat dari jumlah ukuran case-nya. Jadi intinya yang paling lama nggak dipakai, kemudian bisa dibuang. Uh, apa Logikanya adalah yang akan digunakan segera itu biasanya yang yang masih yang masih panas ya, yang masih hot. Jadi kalau misalnya dia sudah agak lama, sudah dingin, itu cenderung untuk tidak tidak dipakai lagi. Karena kalau Vivo ini sebenarnya hanya untuk dicoba aja, jangan dipakai. Jadi kalau Vivo itu first in first out, yang masuk pertama kemudian keluar. Padahal biasanya nggak selalu begitu. Jadi kalau dia e, masuk kemudian dipakai lagi, nah dipakai lagi itu harusnya dia masuk ke yang paling awal. Jadi di pop. Kemudian dipus lagi, nah itu LRU seperti itu. Kalau Vivo kan, e, walaupun dia diakses lagi, tetap dia e, masuk dalam antriannya. Jadi yang pertama kali akses kemudian dia dibuang. Jadi itu e, bukan model yang bagus Vivo nih, hanya untuk contoh aja. Tapi sederhana gitu aja. Kemudian LFU ini ada semacam counter. Setiap kali diakses itu kemudian ada ditambah satu counternya. Jadi nanti yang counternya paling banyak itu kemudian yang dipertahankan, yang counternya paling sedikit kemudian dibuang. Kemudian eh, random ini adalah eh, simulasi yang kedua yang yang sebelumnya adalah Vivo. Kalau random ini eh, pas algoritma yang juga untuk simulasi untuk eh, apa namanya sampling aja. Jadi dia acak acak, jadi dia uh, apa tidak ada pola tertentu, pokoknya yang uh, yang ada di sana secara acak dibuang. Itu juga sebenarnya bukan bukan yang biasa digunakan ya, yang bukan bisa digunakan. Yang biasa digunakan dua itu LRU dan LFU atau kombinasi antara LRU dan LFU. Kalau FIFO dan Random ini hanya sebagai pembanding aja, eksperimental. <tuh> Kemudian revolusi policy. Red policy ada dua macam, pertama adalah write-through, kedua adalah write-back. Kalau write-through itu setiap kali penulisan itu kemudian langsung. Langsung ditulis ke cache dan memori. Nah, ini aman ya, jadi tidak ada perbedaan antara data di cache dan data di memori. Karena eh, setiap akses, setiap kali ada eh, apa memori dirty itu langsung ditulis secara bersamaan di case dan memori. Jadi ini paling aman, walaupun ya lebih lambat, karena misalnya case sudah selesai, satu detik. Nah, memori mungkin butuh bisa sampai 5. Nah, untuk kemudian bisa bilang bahwa sudah dan sudah selesai, itu harus nunggu sampai eh, time frame yang kelima, baru kemudian bisa selesai. Nah, itu lambat. Nah, kalau rate itu optimistis ya jadi update itu nggak nulis ke memori ke case-nya dulu ke case dulu nanti begitu eh, apa tapi ditandai bahwa ini dirty ini dirty atau red update bitnya satu jadi begitu nanti <kosok> akan dibuang atau di apa di replace baru kemudian dia akan nulis ke memori nah ini adalah write back ya ini adalah write back jadi kalau begitu dia nulis ke memori maka uh, ketika akan di replace jadi digeser dengan memori baru baru kemudian itu diupdate ke memori nah ini bisa lebih uh, cepat karena misalnya apa namanya case itu termasuk yang sering ditulis jadi, eh, dua tiga kali tulis, nah dua kali tiga tulis ini, itu hanya butuh satu kali biaya tulis ketika dia akan di-replace. Nah, bukan harus nunggu tiga kali lima, cukup satu kali lima yaitu pas ketika dia update dari case ke memori. Jadi ini optimistik, eh, pikir optimistik ya, berpikir optimistik, eh, tapi... Eh, apa namanya masalahnya adalah kalau ada pengaksesan memori tanpa melalui case itu bisa mendapatkan eh, nilai yang berbeda antara nilai di case dan nilai di memori. nah, maka pertanyaan apakah ada pengaksesan memori tidak melalui case ada aja ya karena kan kan semuanya adalah hardware ya jadi bisa aja terjadi eh, pengaksesan tanpa melalui case itu apa eh, ada case case tertentu ya saya nggak tahu tapi bisa terjadi jadi itu adalah apa namanya eh, uh, apa uh, kontra poin daripada red back jadi akibatnya setiap pembacaan harus melalui case nah jadi tidak bisa baca langsung ke memori jadi setiap pembacaan harus melalui ke case karena ada diskrepansi antara uh, data di case dan data di memori itu eh uh, apa daripada red deck. <tuh> Oke. Okay. Saya mesti ini mau nanya. <tuh> uh, apa? Itu semua ada di chapter 1 ya bukunya sepenuh, Kemudian ada tugasnya 3 4 nomor dari chapter 3. Kamu kerjakan aja kamu kerjakan aja karena itu membantu kamu untuk lebih mengerti uh, karena yang bikin buku yang bikin powerpoint ya. Jadi kamu kalau mengerjakan tugasnya uh, harusnya bisa lebih ngerti daripada hanya menggunakan uh, powerpoint yang saya jelaskan. Karena apa? Yang pasti lebih mengerti yang bikin buku ya, yang yang bikin powerpoint. Oke, okay, ada yang mana ya? Tidak ada. Uh, minggu depan kita kuliahnya apa ya? Minggu depan lecture 8. Oke, okay. lecture 8 ini mengenai processing unit ya. Ini kembali ke dikit-dikit dikit-dikit Uh, assembly tapi enggak ya ini control unit ya jadi lebih low level daripada uh, assembly kita pakai handmaker oke okay, sampai sini mulanya jadi kalau bisa baca dulu ya buku hemakernya itu kan apa uh, supaya lebih cepat, ngertinya oke okay, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup kuliahnya uh, aduh sudah ya, saya terima semoga Assalamualaikum Selamat sore.